Terus orang dia takut. Seorang pun takut nak kahwin. Eh? Orang dulu empat pun tak takut. Satu hadis sahih yang pada zahir yang menunjukkan ada tuah dan sial pada benda-benda tertentu. An Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syu'mu fi thalathatin fil mar'ati wal maskani wad dabbah. Bermaksud sial ada pada tiga perkara, pada isteri, tempat tinggal dan kenderaan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Ramai juga orang kata ini, macam mana boleh sahih? Perempuan rasa terhina diri. Itulah puak-puak feminin, feminism macam-macam. Dia kata ini pengaruh ni. Islam tengok meletakkan perempuan ni pada tahap kedua. Salah satunya yang disebut-sebut inilah. Tak mengaji susahlah. Kalau mengaji tak ada masalah semua. Hadis itu mengikut keterangan Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah disebut Rasulullah sebagai cerita tentang kepercayaan orang-orang jahiliyah. Itu sebenarnya. Nabi sebut kepercayaan orang jahiliyah. Tiba-tiba setengah-setengah perawi itu disebut jadi dalam bentuk yang mengelirukan. Kena tahu latar belakang dia. Ia bukan menceritakan hakikat sebenarnya dalam kepercayaan orang jahiliyah begitu. Jadi saya kata bawa-bawa lagi di kalangan orang Islam. Tidak juga ia menggambarkan akidah Islam. Bukan akidah Islam itu. Ada sahih yang lain menjelaskan kedudukan sebenarnya. Ani bin Umar, Ibn Umar ni qala dhakaru syu'ma 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam in kana syu'mu fi syai'in fa fi ad-dar wal mar'ah wal faras. Bermaksud Ibn Umar meriwayatkan katanya mereka menyebutkan tentang sial di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika sial itu ada pada sesuatu, nescaya ia ada pada kediaman wanita dan kuda. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain lagi. Ini yang kedua. Kita pergi peringkat demi peringkat baru faham. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengandaikan saja adanya sial itu. Kalau ada, mengandaikan. Jika diandaikan ia ada, maka sepatutnya ia ada pada tiga perkara tersebut. Ternyata tiada. Walaupun pada tiga perkara tersebut, pada perkara-perkara lain, lebih-lebih lagi lah tiadanya. Begitu. Kalau ada, maka di sini. Itu tak ada. Bila tak ada pada tiga, pada yang lain pun tak ada semualah. Cara hadis tu kadang-kadang dia bercakap begitu. Belum jelas lagi. Tapi sudah lain dah nampaknya daripada yang pertama tadi. Di sini nampak andaian. Yang ketiga, hadis di bawah ini lebih menjelaskan lagi kedudukan sial pada tiga perkara yang tersebut di dalam hadis di atas. Ia menafikan terus ada sial padanya. Sebaliknya menyatakan ada tuah dan berkat padanya. Inilah pegangan Islam yang sebenar. Inilah ajaran Nabi yang disalahfahami itu. Cuba baca sepenuhnya. La syu'ma wa qad yakunu al-yum fi thalathatin fil mar'ah wal faras wad dar. Bermaksud tiada sial bagi orang yang belajar ilmu nahwu Arab. La syu'ma. Syu'ma bukan syu'mun. La haula wa la quwwata. Bukan la haulun. Kenapa begitu? Apa bezanya? La rajula fiddari. La rajulun fiddari. Apa beza? Ada beza? La rajula fiddari. Mana tiada lelaki dalam rumah. Langsung tak ada. Kalau la rajulun fiddari, tiada seorang lelaki. Dua mungkin ada. Ramai ada. Boleh. Beza tu. La raiba fi. Tiada sebarang. Apa saja bentuk keraguan. Tak ada. Dalam bentuk mana? Nafi jenis orang panggil. Nafi jenis ni habis semua sekali lah. Jenis keraguan. Apa bentuk sekalipun. Tak ada. Syukma, apa bentuk pun sial ni. Tak ada. Itu maksud. La syukma. Cuba tengok tu baris tu. La nafi jenis. Perkataan kemudian dia kena baris di atas. Satu. Menunjukkan tiada. Langsung. Langsung tiada. Bukankah hadis ni sudah menafikan semuanya? Sebaliknya tua dan berkat mungkin ada pada tiga perkara. Pada wanita, isteri. Cuba tengok. Barulah kita tahu kedudukan yang sebenarnya. Pada wanita, kuda dan tempat tinggal. Jadi yang tiga tadi yang dikatakan sial tu sebenarnya Nabi kata tidak. Itu tua. Kalau nak bawa tua pun ada. Sial tak ada. Kalau nak ada pun bawa tua. Tak mesti orang tu berjaya bila dia kahwin, bila dia ada kereta tu. Tak mesti. Berapa ramai orang yang tidak berjaya sehingga bercerai. Kalau kenderaan sehingga dia tak mahu nak jual. Sebab itu waqad yakun. Yakun, qad yakun, mungkin. Qad sebelum fi'il mudhari', dia memberi makna mungkin. Boleh jadi. Kadang-kadang. Qad litaqlil. Ini kan yakun fi'il mudhari'. Qad sebelum fi'il mudhari'. Kalau qad selepas dia fi'il madhi, litahqiq atau litaqrib. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Bukan sembahyang sudah berdiri, sudah orang sembahyang dah. Hampir dah.
lekat dah betul nak semayang ni. Tapi kadang qad yakun, kadang-kadang boleh jadi, dengan makna begitu eh? Mungkin setengah ulama berpendapat tuah ni ada pada pada perempuan itu jelas. Dalam hadis pun ada, dalam Quran pun ada. Walaupun hadis itu daif, tapi selalu dibaca. Kalau orang nak kahwin kan, imam baca baca. Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Apa kedudukan hadis itu khilaf ulama. Ada yang kata sahih, kebanyakan yang kata daif. Tetapi daifnya setakat mana? Sekuat mana? Tidak kuat. Inilah orang panggil salah satu contoh hadis daif tidak jiddan. Daif khafif, ringan. Apa sebab? Sebab ada ayat Quran. Kahwinilah perempuan-perempuan kerana mereka membawa harta. Tidak berkat. Apa sialnya? Nah, itu tua lah tu. Bawa tua. Sebab apa? Kahwin semakin tak jadi kaya. Betul ke tidak adil ni? Walaupun sanadnya dhaif, tapi hakim dan beberapa orang mengatakan sahih. Tak apalah. Kalau kita kata dhaif, dhaif ni tidak kuat. Sebab apa? Sebab Quran yang utamanya. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Cuba tengok ayat tu. Kahwinkanlah janda-janda di kalangan kamu. Kahwinkan. Kalau orang tu ada anak janda, kahwinkan. Sama ada lelaki atau perempuan atau hamba sahaya. Ni perintah kepada wali. Yang mana baik-baik, yang soleh-soleh, dia akan jadi lebih baiklah kira-kiranya. Kalau mereka tu kamu risau kerana mereka susah, Allah SWT akan mengkayakan dia dari limpah kurnianya. Macam mana tu? Sama lah hadis tadi. Fa'indahunna ya'tina bilman. Mereka membawa harta. Dalam Quran kata Allah akan mengkayakan mereka kalau miskin. Itu membawa kekayaan itu. Seperti istighfar membawa hujan. Panggil ayam kita tabur makanan itu. Nak panggil harta, nak panggil kekayaan, kahwin. Jangan takut kahwin. Itu dalam Quran. Ada di dalam Al-Bazzar, Khatib Baghdadi, riwayat daripada Aisyah. Dan ada juga di dalam Marasil Abu Dawud. Bukan Sunan Abi Dawud, Marasil Abu Dawud. Daripada Urwah secara mursal. Berkahwin itu sebab bagi mencurah-curahnya rezeki dan luasnya rezeki. Ini adalah berdasarkan kaedah kebanyakan. Bukan mesti. Aghlabi. Aghlabi ni kebanyakan. Biasa. Macam-macam pendapat ulama supaya kita tidak takut. Seorang dia takut. Seorang pun takut nak kahwin. Orang dulu empat pun tak takut. Ada lagi berpuluh-puluh hamba saya. Boleh? Sebab yakin. Yakin. Pada hakikatnya, yang betul ini membawa tua. Membawa harta ni bawa celaka ke? Bawa sial ke? Takkanlah macam tu. Bawa tua lah tu. Berkat lah tu. Islam tidak terima sebenarnya. Tak betul kalau kaitkan sial ni. Jadi hadis tadi, Aisyah sendiri kata Nabi menceritakan kepercayaan orang jahiliyah. Tapi kadang-kadang riwayat itu, apabila riwayat bil makna ataupun ada orang panggil dalam ilmu hadis tasarruf perawi, dia boleh mengelirukan. Bila begitu, kita kena tengok semua tu. Package dia semua sekali. Jangan tengok satu. Macam kita tengok cara saya buat tadi kan, lepas satu baru nampak cerah. Kalau tidak, kita tu gelap lah, maka timbullah salah sangka, buruk sangka, tuduhan yang kadang-kadang jadi liar, jadi culas daripada agama. Padahal tak sepatutnya begitu. Patutnya kita nampak, oh memang patut, hebat lah. Dan pada hadis ini ada pengajaran harus berkahwin dengan maksud menambahkan rezeki. Seperti kita berniaga, buka lagi perniagaan lain untuk menambahkan rezeki. Kahwin ni pun begitu sebenarnya. Tapi orang tak berapa nampak . Kerana ia termasuk dalam maqasid syariah. Contohnya bersedekah. Sedekah tu menambahkan rezeki. Jangan kita ingat sedekah tu mengurang. Tak. Sedekah adalah salah satu punca untuk rezeki kita bertambah. Kahwin pun begitu. Muslim bin Junadah, dia ni perawi thiqah. Kata Aithami, perawi-perawinya adalah perawi-perawi sahih. Kecuali Muslim bin Junadah tadi. Walaupun begitu, dia ni perawi thiqah juga. Sebab itulah setengah ulama mengatakan sahih juga. Cuma tidaklah menepati syarat Bukhari. Tidaklah. Tak sampai ke situ. Kalau kita kata, kita andaikan hadis ini dhaif sekalipun, dia tidak dhaif sangat, ini boleh pakai. Patutlah tidak jadi salah lah kalau dalam khutbah nikah tu kan, imam baca, memang dia ada alasan. Sandaran yang kuatnya Quran itu. Itu yang utama. Tetapi kalau raka'atani binal mutazawwij, dua raka'at daripada orang yang berkahwin, lebih afdal daripada 70 raka'at al-a'zab, maknanya orang yang tidak berkahwin. Itu tidak sahih tu. Itu baru dhaif, jangan pakai itu. Itu pun nampak baik juga. Tidak kira, bukan nampak tak baik. Tapi itu tidak sahih. Bukan sekadar tidak sahih, bahkan ramai ulama mengatakan maudhu. Kan satu kelebihan tu kahwin ni. Jadi di mana perempuan itu bawa sialnya? Jadi nak kata perempuan ini bawa sial, nak kaitkan dengan ajaran Islam, itu sama sekali tak betul. Tak kena. Bahkan berapa banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan perempuan itu membawa kebahagiaan, membawa tua sebenarnya. Termasuklah hadis ini. Sesetengah ulama berpendapat konsep sial dan nahas itu tidak ada dalam Islam. Kalau ada pun hanyalah keadaan tidak sesuai dan tidak secocok. Kita kena faham itu. Sekadar tu. Selalu bergaduh ya kahwin itu. Banyak tak sesuai lah dengan. Tak sesuai.
Quran. Itu saja. Bukan nahas. Apa tak ada nahas? Kena percaya begitu. Dan ia boleh diatasi. Islam telah beri jalan untuk mengatasinya. Kalau rumah atau kenderaan, bila ia tidak sesuai untuk anda, anda boleh menjualnya. Itu saja. Ada jalan mengatasinya. Tak pernah pula kata kalau beli rumah tak boleh jual. Ikut mana-mana pun. Tak ada macam tu. Rumah dia ikutlah orang kata berhantu ke apa ke. Nah, jual lah. Kita jual kepada Tok Bomo. Tak apa. Dia boleh selesai kan masalah tu. Dia boleh selesai masalah tu, masalah hantu tu. Selesai. Dia boleh pakai kereta. Jika isteri, maka bukankah anda boleh menceraikannya? Itu penyelesaiannya. Dan kalau tak sesuai, tak secocok. Begitu juga sebaliknya, jika isteri berasa tidak sesuai dengan suaminya, bukankah ia boleh meminta supaya diceraikan atau difasahkan? Itu kan kaedahnya ada. Itu saja. Tak ada sial dalam Islam. Yang adanya tidak secocok, tidak sesuai, tak kena. Tak kena letak. Itu saja. Ada jalan penyelesaian. Tidak kata dalam Islam, dia kata bila kahwin, tak boleh dah. Macam agama lain. Kamu tak boleh cerai ke mana-mana pun. Sampai mati, tak ada cerai dalam agama dia. Tak ada pun tak berlaku juga. Cakap saja je. Macam Kristian ke Hindu ke. Cakap saja. Cerai berapa banyak orang dia pun. Kita jelas. Ada penyelesaian.